Interkoneksi mesin las TIG 200 ampere merek Rilon. Mesin TIG MMA ampere. Pas spin positif, dari stick ini power dari sini, ini power HF, ini solenoid, bagian tengah relay kecil, ini kipas, ini bridge diode, ini turbo merah hitam, bagian atas ini power DC juga, sama ini potensio. Yang ini adalah foto. Ini sensor overtime temperatur nempel di dalam sini. Yang ini LED over current. Yang ini switch on off tip. Tik dan MMA, posisi tik ini on, posisi MMA dia putus. Yang ini power, lampu LED power. Ini DC juga, DC gede atau pushpull. Di bagian bawah sini ini adalah power juga untuk HF. Dari sini ini DC besar, dari sini DC output masuk, harusnya masuk ke sini tapi di switch dulu menggunakan itu untuk koneksi tik ya, karena tik itu perlu MMA nya apa tuh namanya HF nya perlu hidup, makanya harus dimasukin powernya gitu. Oke, yang ini tadi ke HF, power HF yang itu yang tadi ke sini. Kemudian mana sih? Ini sama. Ya. Ini juga power trafo HF-nya. Yang ini, pakai relay ini. Ini relay hitam terus. Relay hitam ini untuk power ke trafo HF ini. Oke. Yang ini sensor HF, artinya kalau ada DC keluar dari sini, ada DC dia akan masuk ke sini, hidupin relay, hidupin HF dan out keluar. Oke. Kemudian ada lagi. Nah, ini gas ya. Ini untuk ngidupin gas on off nya nih. Ini dari sini, dari stick. Nuit ini untuk suplai gas solenoid. Kemarin-kemarin kebalik. Oke, yang itu belum tahu, kayaknya tidak terpakai. Udah, itu saja. Pas output.
untuk output di sana. Kalau MMA ini positif, stick ke stick kawat, yang ini ground. Kalau T kebalikan, ini dijadikan ground, yang ini dijadikan positif di sticknya, biasanya melewati sini. Kalau dijadikan bisa dilihat langsung dijumper ground. Ya, dijumper groundnya. Innernya gas, outernya ini positif tipnya. Ini modifan ini kali ya, layar ya. Cuman nggak ada indikator apa, mukanya udah dimodifikasi, mau dikasih indikator, tapi ini nggak jadi. Oke, itu interkoneksinya. Saya akan coba tes tapi nggak ada argon. Kapan-kapan lagi.